Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak pergi air terjun Batas Tembaka, Terengganu. Lama dah tak buat vlog. Jadi kali ini kita nak pergi Batas Tembaka. Hui panah hui itu sini. Jadi kita dah dalam perjalanan lah ni. Nak pergi ke Batas Tembaka. Ini dia. Jadi dalam perjalanan antara air terjun yang popular semasa tahun 1990-an hingga sekarang. Sebab air Batas Tembaka ni memang orang kenal lah. Jadi kita sekarang ni on the way ke sana daripada kampung Tenang. Jadi kita nak menuju ke Batas Tembaka. Jadi jom kita sama-sama berjalan jalan ke Batas Tembaka. Kalau nak camping bawa keluarga kena hati-hati sebab tempat bahaya, air dalam dan laju lah. Jadi kita dah sampai simpang untuk ke destinasi. Jadi hari ni ada orang tolong saya ambil video. Hari ni jalan ke Batas Tembaka, Terengganu. Terengganu antara destinasi yang paling best untuk cari jeram, air terjun, sungai, mancing, bunga-bunga, cik kebukotel, macam-macam lah. Saya rasa pun dari segi sistem pembalakan antara yang bagus lah. Sistem pembalakan dia kat sini. Jadi boleh tengok guna-guna. Ini perkampungan orang sini lah, orang tempatan. Untunglah ada tanah kat sini. Untung sangat. Nantilah jadi jutawan, nanti boleh beli tanah kawasan ni. Buat rumah. Ramai dekat sungai belakang. Belakang-belakang hutan ni ada sungai ni, anak-anak sungai comel. Ramai beli sini tanah 2 hektar ke 3 hektar buat rumah, buat kebun sikit. Okay.
saya bawa anda berjalan-jalan di hutan di pulau tertembakau. View dia ramai-ramai gila. Oh, comel lah ni. Ada kemudahan klinik. Macam-macam ada. Okey, di sini boleh marilah. Ni tulis apa ni? Ha, ni boleh baca lah. Terma-terma syarat dia. Mak sini risiko tangguh sendiri. Ni kalau kita nak naik ke tingkat 5, 6, 7 dan seterusnya lah. Kita boleh panjat ikut sini. Dia tulis tengok ni. Bagi yang suka hiking, boleh datang sini. Antara yang terbaik. Bagi yang berminat boleh waste ataupun make lata tembaga Terengganu, Getih Terengganu. Ini atas jauh ni. Ketih ni atas ni. Ok, setakat ni lah. Ini atas ni lagi jauh. Lagi. Ni pun dah rasa. Jadi kita akan mandi kat sini lah. Ok, kita mandi kat sini je lah. Dari thread joint. Ada kolam. Bestnya. Oh,
Ini ada Shell, ini pejabat dia. Dan ni harga dia. Oh. Harga dia. Boleh mari saya buat Shell ni baru 100. Oh, bilik. VIP ada semua. Oh, VIP terus. Oh. Malam boleh lepak-lepak buat barbecue. Ni katanya ni Shelly VIP. Ni yang bukan VIP ya biasa. Wah, ni bawahan tak boleh teman di sini. Oh, ok kan? Hmm. Ok. Mari mula balik bawah. Jadi siapa-siapa yang nak mari sini, baca signboard ni dulu sebelum masuk. Hidup ceria tanpa dosa bersama mencegah kemungkar. Ok bah, terima kasih. Ni harga Shelly dia. Hari dewasa. Jadi setakat tu je lah. Kita terima kasih. Jumpa lagi next time.